hari jadi ke-21 SMA Negeri 3 Banjarbaru berlangsung meriah di halaman sekolah setempat Senin pagi. Selain para siswa, guru dan kepala sekolah SMA Negeri 3 Banjarbaru, HUT sekolah yang telah memiliki segudang prestasi ini dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani, dan sejumlah undangan lainnya. Berbagai kegiatan diadakan dalam perayaan hari jadi ini, mulai dari syukuran, aksi sosial, hingga perlombaan seni dan olahraga untuk siswa se-Kalimantan Selatan. Gubernur Kalsel Sahbirin Nur berpesan kepada para siswa agar dapat lebih bersemangat dalam bersaing di era globalisasi ini, serta tetap berbakti pada orang tua maupun para tenaga pengajar. Dan hentikan keterbelakangan. Kami mengucapkan pengajar kepada kita untuk mereka yang siap bersaing di dalam era globalisasi. Sementara itu, Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani turut bangga dengan pencapaian yang telah ditorehkan SMA Negeri 3 Banjarbaru. Dirinya pun berharap agar para siswa dapat lebih mengembangkan prestasi yang telah dicapai. Kita turut berbangga SMA 3 di usia ke-21 tahun. Prestasinya bukan hanya di tingkat provinsi, tetapi sudah di tingkat nasional. Bahkan ada beberapa C1 siswa kita yang ikut lomba di tingkat internasional. Ini kan satu kebanggaan. Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Nur dan Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani, perayaan HUT ke-21 SMA Negeri 3 Banjarbaru ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Yusuf Effendi, SKPD lingkup pemerintah Banjarbaru, serta Camat dan Lurah Cempaka. Devi Paradiba, Banjarbaru TV, melaporkan.